Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kota Madinah. Selamat malam Indonesia Raya. Di Madinah masih jam 5:30 sore. Jam 5:30 ya teman-teman. Insyaallah hawanya panas. Sekarang lagi musim panas. Hawanya panas, anginnya panas kalau lagi musim panas. Masya Allah, ini keadaan Masjid Nabawi di sore hari pas musim panasnya. Masya Allah, musim panas teman-teman. Bagi jamaah-jamaah yang umroh atau mau hajian ini, jaga kesehatan, banyak-banyak minum air untuk menjaga suhu tubuhnya ya, soalnya ini lagi ekstrim panasnya. Masya Allah, kalau siang hari panas sekali. Ya Allah, sudah mau masuk musim haji ya, detik-detik berakhirnya musim umroh di tahun 2022 sampai 2023. Di pelataran Masjid Nabawi walaupun hawanya tidak panas, masih agak dingin-dingin dikit karena ada kipas angin yang mengeluarkan air ya, jadi hawanya rada sejuk sedikit. Insya Allah orang-orang pada tiduran santai-santai sebelum maghrib ya, menunggu salat maghrib ini. Ya Allah, indah sekali ya payung-payung ini. Insya Allah, tabarakallah, kita akan masuk. Ini teman-teman, insya Allah ini masih kosong ya. Ini ada yang digulung, karpet-karpetnya diganti ya, diganti yang baru. Teman-teman, saya akan mau ambil wudhu ini, soalnya saya batal wudhunya. Bagi jamaah-jamaah umroh haji, maupun haji, kalau mau ngambil wudhu di halaman Masjid Nabawi, Masya Allah gampang sekali ya teman-teman. Setiap toilet ada tempat wudhunya di atas, mau ke toilet langsung ke bawah seperti ini. Pertama ada tempat minum ya, ini tempat minum sudah disediakan gelas-gelas, tinggal pencet ya teman-teman. Seperti ini caranya, ambil gelas satu, terus seperti ini. Nah ini bisa dipencet, bisa dipencet ya seperti ini. Nah Masya Allah, ini air mineral, air biasa ya, bukan air zam-zam ya. Jadi orang-orang sudah pada minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ambil wudhu. Tempat wudhunya di sebelah. Tempat minum itu pasti berjejeran dengan tempat wudhu ya. Kalau di Masjid Nabawi, Masya Allah. Kita akan ambil wudhu ya. Ini tempat wudhunya, Masya Allah berjejeran. Ini ada orang ambil wudhu ya. Tempat wudhunya lagi sepi nih teman-teman ya. Masya Allah. Ini tempat wudhunya. Masya Allah, ini ada orang ambil wudhu ini. Seperti ini. Pak. Ini ada orang Indonesia ambil wudhu. Saya akan mengganti sebelah sini ya, ambil wudhu ya. Alhamdulillah sudah ambil wudhu ya teman-teman. Saya keluar ke sini ya. Allah, mau masuk ke dalam masjid. Jangan sampai keluar.
Bayah. Ini teman-teman, halaman masjid 24 jam disapu terus ya, dibersihkan, dipel. Masjid ini di dalam masjid maupun di halaman masjid selalu dibersihkan dalam waktu 24 jam dibersihkan terus, apalagi di dalam masjid. Kita akan masuk dari sini, dari Bab Malik Fahad, King Fahad Gate. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Jamaah Indonesia ini di depan saya masih banyak ya, jamaah-jamaah Indonesia, walaupun sudah detik-detik terakhir untuk jamaah haji yang akan mau datang ini. Insya Allah itu ya teman-teman, dalam Masjid Nabawi masih lumayan sepi ya, soalnya masih jam berapa ya, masih 5:30 untuk sholat maghribnya jam 7 nanti. Ini yang di pagar ini, teman-teman, yang pagar ini untuk wanita ya, untuk perempuan ya. Di seberang pagar sana untuk perempuan. Kita akan keluar cepat lagi karena saya sudah selesai sholat. Keluar ya, insya Allah. Oh, ini payung-payung udah mau ditutup ya, guys. Masya Allah, payungnya. Ayunya guys. Ada nyut kalau. Sore hari musim panas sudah ditutup guys, payungnya guys. Indah sekali guys, sudah ditutup ya payung-payungnya ini guys. Ini masya Allah masih panas guys, tuh mataharinya tuh guys, masya Allah. Orang-orang sudah yang berteduh di sini sudah mulai kepanasan ya. Payungnya sudah tertutup rapi, masya Allah, tabarakallah. Ini persiapan sholat maghrib ya, masya Allah. Seperti ini pemandangannya kalau payung-payung sudah ditutup guys. Tadi sebelum masuk masjid masih terbuka, sekarang sudah tertutup rapi guys, masya Allah. Banyak orang-orang India guys, Pakistan, India, Bangladesh.
keluar lewat pintu 336, guys. Ya, insya Allah. Di sini sudah teduh ya, tidak panas karena sudah sore. Pintu 336, pas di depan pintu 336. Menjual sejadah dan oleh-oleh Madinah. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Aku doain teman-teman dari sini semoga bisa beribadah ke sini, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari kota Madinah Al-Munawwarah.